Okay, sekarang kita tunjukkan cara-cara nak set dia punya lock ni, password ni. Okay, kalau macam ni kosong-kosong adalah dia punya reset. Okay, okay, untuk reset tekan button merah. Okay, tekan dia ke dalam. Okay, sekarang dia tak boleh kan, tak boleh tekan. Masukkan nombor 999, ini contoh eh. Okay, 999, lepas tu tekan benda ni kuat-kuat. Okay, jadi password ni adalah 999. Okay, kita masukkan dia punya zip ni, zip lock ni. Okay, lepas tu kita ubah apa-apa nombor lah. Okay, sebelum masuk dekat flight tu. Okay, 975 eh. Sekarang kita nak buka. Okay, dah tak boleh. Sekarang kita buat balik 999. Tapi jangan lupa dia punya password lah. Nanti tak boleh buka kunci. Okay, 999. Okay, sudah boleh. Okey, untuk bahagian atas pula. Bahagian atas ni, okey, ni adalah handle. Okey, korang tekan ni. Terus naik ke atas. Untuk tengah ni adalah dia punya seat pad. Okey, seat pad ni boleh buka. Okey. Okey, untuk yang belakang ni handle juga. Okey, ni untuk handle luggage. Okey, untuk luggage biasalah. Untuk dia punya controller ni, dia ada dua, kiri kanan. Okey. Okey, kanan ke depan. Kiri brake, reverse. Tekan dua-dua sekali. Okey, itu saja. Okey, untuk dia punya saiz skuter luggage ni adalah 38 cm, 25 cm. Okey, ketinggian dia punya pula adalah 57 cm. Okey, untuk kapasiti luggage skuter ni dia bawah 20 liter eh. Sekarang kita tengok bahagian dalam. Okey, biasa orang tanya bahagian dalam macam mana, jom kita tengok. Okey. Dia punya ketinggian skuter ni bahagian dalam 40 cm. Okey, dia punya kedalaman 20 cm. Okay, untuk bahagian dalam sebenarnya besar juga. Okay, untuk solo backpacker ini adalah untuk bahagian untuk lock, ada compartment. Okay, untuk dia punya compartment pula sekarang kita letak untuk battery spare. Okay, battery spare bahagian dalam ni. Okay, boleh isi pakaian, ada zip ni untuk letak korang punya barang macam kunci ke apa ke, benda-benda penting ke. Okey, pada siapa-siapa yang berminat bolehlah terus datang ke kedai kami dekat Jalan Metro Pudu sini, atau boleh WhatsApp saya Kamaro ataupun WhatsApp kawan-kawan saya lain. Okey, kita ada dua warna. Sebelah kiri saya adalah hitam dan kanan adalah purple. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.